Apa ini lilik apa? Benila. Oh, inilah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya PI Mecing. Jadi teman-teman, sekarang ini saya berada di sebuah perkampungan Tionghoa yang letak lokasinya itu sekitar 40 menit perjalanan dari kota Pontianak. Namanya Kampung Kalimas, berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Menurut cerita, kampung ini dulunya adalah sebuah program transmigrasi lokal yang diadakan oleh pemerintah setempat dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. Seperti apa kondisi sekarang? Ikuti terus perjalanan saya. Kalau itu yang jembatan sana itu Kabuas Bungkur. Kabuas Bungkur. Ya. Oh. Tinggal di sini juga, Sok? Iya. Tinggal di sini. Ini masuk di proyek kalau nggak salah ya? Iya, proyek. Proyek A, B, C? Proyek Kalimas. Proyek Kalimas. Ya, ini banyak ikannya kah di sini? Ada, kurang. Kurang? Ini rumah Sok ini kah? Bukan, ini rumah di sana. Oh, jadi bisa ke sana lagi bisa nanti ya? Bisa tembus Bungkur. Bisa tembus Bungkur sini. Oke, ini jadi kira-kira kurang lebihnya semacam ini di tengah-tengah perkampungannya. Ada sungai besar di sini namanya Sungai Mas, Sungai Kalimas katanya. Sungai Kalimas, udah nama sungai masih tambah Kalimas. Jadi ini masuk Desa Kalimas. Yang di sana ada Bungkur Kabuas, ada sungai itu yang ada jembatan panjang sana itu. Namanya Bungkur Kabuas, kemudian yang di depan kita ini yang ada jembatan di atas kita ini, di bawah kita ini namanya Sungai Kalimas. Panas-panas itu sayur apa aja, Bang? Kacamatan. Kita hasil sendiri apa itu? Sawi. Apa namanya? Gambas itu, apa namanya itu labu ya? Labu air. Labu air kita hasil sendiri atau ambil sama orang? Pasar. Oh, ke pasar. Mau ambil di Pasar Pelamboyan. Pasar Pelamboyan? Oh, belanjanya di Pasar Pelamboyan ya. Sana. Ini, Bang. C? Suaranya enggak. Suaranya kenapa, C? Kenal? Jejak petualang di kampung-kampung, ya. Belanjalah, C. Mau, oke itu, ah. Daun linjo, ya. Kita apa kok bahasa pakai bahasa kayak gitu. Kita Singkawang awal-awalnya dulunya mungkin ya. Kalau orang tua sih asalnya dari Bengkayang. Dari Bengkayang. Daerah mana itu? Hah? Bengkayang daerah mana? Daerah itu apa? Dekat Sayung. Dekat Sayung. Ah, Sayung. Oh. Ini masuk C. Proyek C. Proyek C lah ya. Proyek C. Tadi yang pertama masuk proyek C. Iya. Sebelah kiri sana A. Kalau sana A. A sebelah sana A. Terus yang sebelah kanan B. Sama B. Lurus D. A B C D lah ya. Kalau seliter berapa sih? 12.000. 12.000. Amoy, asli warga sini? Iya. Oh, kalau boleh tahu punya marga apa kita? Marga Lai. Lai, marga Lai. Hari-hari di rumah atau kerja di mana gitu? Kerja. Di mana kita? Saya baru pulang dari Malaysia. Loh, oh dari Malaysia. Jadi merantau ya istilahnya ya. Oh, jadi TKW. Iya. Malaysia di mana, Mas? Di
Kucing. Oh, di Kucing. Ya. Di mananya itu? Tabuan. Tabuan. Ya. Oh, udah berapa tahun di sana? Belum 2 tahun, baru 8 bulan 7 bulan. Oh, gitu. Ceritanya ini pulang mudik gitu ya. Pulang apa namanya? Ijazah. Hah? Ambil ijazah. Ijazah. Ya. Oh, jadi kenapa waktu berangkat ke sana nggak pakai ijazah kemarin? Enggak. Oh, jadi ini untuk perlengkapan untuk keperluan kerja, ya. Kita harus pulang ngambil ijazah dulu gitu ya. Nanti bahas sana lagi. Enggak lama lah di sini kita? Enggak. Bulan 6 pergi. Hah? Bulan 6 ini pergi. Bulan 6 pergi lagi. Ya. Pakai darat ya. Kalau dari sini perginya lewat darat. Kalau pesawat ada enggak ya dari mana namanya Pontianak ke Kucing? Ada, tapi enggak ada. Dia dari KL. Oh, dari KL. Wah, jauh lagi ya. Pakai bis berapa lama dari sini ke sana? Mungkin enggak tahu, kami pakai biasa pakai driver. Oh, kalau driver berapa? Kalau travel? Kalau dari driver? Dari sini ke sana mungkinlah cuma 8-9 jam. 8 atau 9 jam. Jadi kita nanti melewati perbatasan. Iya. Di Entikong sama sananya Tebedu itu ya. Iya. Dari perbatasan ke Kucing itu masih 3 jaman atau 2 jaman gitu, iya. Perkiraan. Namanya siapa Mui kalau boleh tahu? Eva. Eva, udah berkeluarga belum? Belum. Oh, iyalah. Mudah-mudahan sukses ya di sana ya. Iya. Ini kerja di bidang apa Mui? Administrasi, iya. Ya. Ada yang bawa atau diajak keluarga atau gimana? Keluarga. Oh, keluarga. Oke, tadi Amu siapa namanya? Eva. Eva, makasih Amu. Iya, ya. Apa ini lele kah apa? Nila. Oh, ini nila. Hmm. Airnya cocok kah dengan ikan nila? Ini memang dari bibitnya. Oh, itu. Dari dapat dari sini.
Sorry Moy, saya ambil gambar dikit. Iya. Yeah. Dulunya ini ya. Kecil dulunya di sini. Ini pekong atau apa? Pekong. Pekong. Oh, jadi ini pekong dulunya. Terus sekarang udah dibangun baru di sebelah sana ya, di depan sana ya. Kita boleh lihat ke sana kok? Boleh. Di depan sana ada juga ya kok ya? Yang di pinggir sungai ya? Di pinggir sungai ya. Ini di sini juga ada. Ini paling ujung kah? Hah? Masih banyak rumah kah ke sana? Masih 20 lebih. Jadi rumah-rumah berada di tepian sungai ya, apa parit gini ya? Iya. Dan mereka kalau misalkan mau mandi dari air ini, dari air apa nih? Sungai, air parit. Pasang surut. Ini pasang surut ya? Iya. Ini kalau mereka yang punya tempat altar sendiri-sendiri itu gimana? Maksudnya apa sebagai sesepuh atau sebagai apa namanya itu? Tatung nggak apa gitu? Tatung. Bukan? Hah? Tatung gitu ya? Biasanya punya kayak altar sendiri di depan rumah gitu. Wah ini kita mau masuki pekong. Ini pekong baru termasuknya. Pas di ujung. Tapi kata si Koko, kesananya lagi masih ada beberapa rumah ya? Ada 20-an rumah ya? Iya. Tadi kita lihat tuh yang sebelah sana. Pekong awal tuh ya? Dari yang awal. Ya, awalnya di depan sana itu. Kecil, nah sekarang udah diubah. Dibangun menjadi pekong yang besar di sini. Pekongnya keren di tepi sungai, jadi kita kalau misalkan sampai sini nanti bisa menikmati keindahan sungainya. Kita tadi udah lihat dari atas. Nah, ini dalamnya kalau lebihnya kayak gini. Namanya Lenteng Sam Ching Kiong. Nah, Sam Ching Kiong, Desa Kalimas. Oke. Ini ada tatung juga kalau nggak salah di sini. Iya. Ya. Ini yang biasanya ditusuk apa namanya itu pipinya gitu ya. Nggak sakit ya kayak gitu ya? Nggak. Nggak sakit. Kita tatung juga kan? Nggak. Adik. Adik yang tatung. Kita coba lihat ke sebelah samping. Di sebelah samping ini ada sungai besar. Ini yang disebut dengan Sungai Kapuas, benarkah? Atau anak ya. Sungai Kapuas? Iya, Sungai Kapuas. Oh, Sungai Kapuas. Tapi nggak terlalu besar ya kok, kalau saya perhatikan sekilas itu nggak terlalu besar. Iya, Kapuasnya itu nggak jauh dari sini. Oh, Kapuasnya nggak jauh dari sini. Jadi mungkin bisa dikatakan anak Sungai Kapuas ya. Iya. Nah, itu. Sungai Kapuas. Jadi keren nih kalau dilihat dari atas. Ini yang namanya Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Mm-hmm. Yang Kalimas yang mana? Yang Kalimas masih di depan. Oh, yang di depan ada Sungai Kalimas. Tapi ini masuk wilayah Desa Kalimas gitu ya? Iya, Desa Kalimas, Dusun Beringin. Dusun Beringin masuk Kecamatan Sungai Kakap. Sungai Kakap iya. Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Iya. Jadi suasananya semacam ini. Ini kalau nggak salah tadi ada juga yang cerita dulunya ini sebagai transmigrasi lokal gitu ya. Iya. Awal-awalnya dulu ya di tahun 70-an gitu. Iya. Mereka berasal dari daerah Bengkayang atau daerah-daerah lain selain daerah Bengkayang gitu ya. Iya. Kemudian apa namanya menetap di sini sebagai apa di sini nih, petani atau apa? Petani. Petani ya. Iya. Saya perhatikan banyak kan ada yang nanam kelapa, ada juga yang tadi saya lihat nanam labu gitu. Berarti memang banyak kan mereka sebagai petani di sini. Kita kalau dari sini ke Pontianak paling butuh waktu berapa lama kok? Kurang lebih 40 menit. 40 menit udah bisa sampai ke Pontianak ya. Iya. Dekat termasuknya. Iya. Kita lahir di sini. Asli. Dulu kecilnya kayak gimana nih kondisi di sini nih? Oh masih itu mah nipah mah kayak gini. Nipah? Iya. Oh kayak gini semua? Oh iya. Jadi banyak pohon-pohon nipah kayak gini? Jalan pun masih jalan tanah gitu. Jalannya jalan tanah? Iya. Kalau kita mau pergi ke Pontianak pakai apa? Kalau dulu-dulunya dari bapak sih pakai jongson. Jongson, pakai klotok gitu ya, motor air gitu ya? Iya motor air. Nanti turunnya? Ke Simpang. Simpang di mana itu? Simpang Punggur di depan. Bukan turun, oh berarti di situ terus naik mobil gitu? Iya. Oh, saya pikir langsung sampai ke Sungai Jawi gitu, bukan? Enggak. Jadi kita turun di Simpang yang daerah dekat Punggur gitu ya, Simpang iya. Punggur di Simpang situ, Punggur. Simpang Punggur di situ ada kayak semacam
apa mobil atau angkutan gitulah ya. Iya, iya. Nanti ke Pontianak pakai Pontianaknya pakai mobil itu mungkin. Oh. Dulu kayak gitu. Iya, iya. Tapi sekarang akses jalan udah lumayan bagus ya. Jadi motor, mobil udah bisa langsung masuk. Sekitar 40 menit udah bisa sampai Pontianak. Sampai. Kalau dulu agak lama mungkin. Iya, dulu sih masih pakai sepeda. Oh, pakai sepeda ya. Oke. Iya. Oke, okay. Okay. Jadi tadi dengan kau siapa namanya kau? Asau. Asau. Iya. Kalau marganya? Marga Chin. Iya. Ini adiknya ya? Bukan, saya anaknya. Oh, anaknya. Oh, kirain adiknya. Kalau kamu berarti ikut bapak ya? Iya. Sebagai Marga Chin juga? Iya. Oh, gitu. Oke. Okay. Kalau bahasa kita tetap bahasa kek ya. Karena kita dulunya awal-awalnya orang tua kan dari daerah Hulu, daerah mana? Bengkayang sana gitu ya. Singkawang. Singkawang gitu. Oke, okay, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan Tionghoa yang ada dekat dengan kota Pontianak. Bukan masuk kota Pontianak ya, ini masuknya Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Yeah. Jadi perjalanan dari kota Pontianak ke sini ini butuh waktu sekitar 40-an menit ya, kok ya? Yeah. 40 menit kita udah sampai sini. Gitu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.